Disebabkan Malaysia ada pelbagai kaum, tak hairanlah jika negara kita ni dianggap sebagai syurga makanan bagi pelancong tempatan serta antarabangsa. Baru-baru ini viral di TikTok Jannah yang memaknai video dirinya yang dikatakan ditipu oleh seller yang menjual pau. Dalam video tersebut, gadis ini mempertikaikan yang pau dibelinya itu langsung tiada inti. Namun, menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen jelaskan yang gadis ini sebenarnya tidak ditipu oleh seller yang menjual pau tersebut. Netizen memberikan penerangan bahawa pau dibeli gadis ini adalah pau mento yang sememangnya tiada inti dan selalunya dimakan bersama bubur, kuah atau sebarang hidangan sampingan.